Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikal 'alam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini 'ala mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian selalu menjalankan kewajibannya dan senantiasa berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Setiap tahun pada bulan Desember ada satu hari yang disebut Hari Ibu. Hampir setiap negara di dunia ini memiliki Hari Ibu yang diperingati, dilaksanakan pada hari yang berbeda satu sama lain. Di Indonesia, Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember. Di negara-negara Eropa dan Amerika, peringatan Hari Ibu jatuh pada hari Minggu kedua bulan Mei. Sementara di negara Arab seperti Mesir, Irak, Saudi Arabia, dan sebagainya, Hari Ibu jatuh pada tanggal 21 Maret. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Hadirin, kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-ihsanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an iskurli waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, kita akan melihat dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Peristiwa yang pertama, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di Padang Tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim AS mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah, hingga 7 kali bolak-balik. Dan Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, akhirnya air zam-zam muncul di tanah dekat kaki Ismail. Yang luar biasa adalah, peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya kepada ibu dan anaknya serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang kedua adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Fir'aun sedang mencenangkan untuk menghabis seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhayna ila ummi Musa an ardi'hi. Fa idza hifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna ra'adahu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan kembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.
Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke Sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian. Dan dalam tingginya kederajat itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa akhuthukum wa iya ala ta'atillahi wa ta'atir rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Abduhu wa rasuluhu sayyidul musaffa'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan may ya'lamu annahu yara. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman والذين أقاموا معهدنا ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.